Tuh, bisnya nggak ada. Siki. Pipisnya nggak keluar juga teman-teman. Ini akhirnya pipisnya keluar. Tuh keluar. Masih belum bisa pipis. Sini cek ya. Tuh, pipisnya nggak ada. Ya sakit. Oh ya. Cek ya. Tunggu saya beli obat ya. Mau beli obat buat Ciki ya. Tidur. Ini makannya dia masih aku pakai yang urinary. Minumnya dia juga udah aku batasin mulai tadi siang karena pipisnya nggak keluar, takutnya dia minum banyak terus malah nampung di sini. Ya sakit nak. Ini keras. Mau beli obat ya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jadi teman-teman, aku mau ke apotik mau nyari obat buat Ciki karena aku perhatikan dari tadi siang dia bolak-balik ke litter box tapi pipisnya nggak keluar. Jadi Ciki itu udah ada 2 minggu di sini pasca selesai dipasang kateter kemarin. Dan setelah habis dibersihkan tempat pipisnya yang luka tersumbat gara-gara nanah itu, pulang dari puskesuan, pulang dari tempatnya dokter, pipisnya tuh bagus teman-teman. Dan dokter bilang dia harus diberi makan yang urinary dulu selama 6 bulan. Nah sampai sekarang aku masih ngasih yang urinary. Terus tadi aku mau bersih-bersih. Dari tadi siang kita perhatikan dia pipisnya nggak keluar. Sampai tadi sore pas bersih-bersih, litter boxnya juga bersih. Nggak ada pipis, nggak ada pup di sana. Terus aku perhatikan dari tadi sore, bolak-balik litter box tapi nggak keluar juga pipisnya. Akhirnya aku chat dokter, terus dokter bilang coba cari obat di apotik. Kasih itu aja dulu, karena ini hari Sabtu, puskesuan tuh bukannya hari Senin. Aku takutnya kalau misalnya harus nunggu lagi lusa, nanti takutnya perutnya tambah bengkak, terus bisa fatal. Karena bisa jadi kalau perutnya penuh, dia bisa muntahkan cairannya lewat mulut, pipisnya lewat mulut, jadi dia bisa keracunan pipis. Makanya tadi dokter bilang coba cari dulu obat yang ada di apotik. Tadi aku udah dikasih resep sama dokter lewat WA, dan ini aku mau coba cari di apotik. Mudah-mudahan aja ada, dan mudah-mudahan aja pipisnya Ciki bisa keluar lagi.
Tuh. Kenapa Ciki? Tuh pipisnya nggak keluar juga teman-teman. Ini kerjaannya ini. Selamat ya nak. Iya ya nak. Selamat ya. Oke teman-teman, ini aku tadi udah dari apotik nyari ini. Kata dokter ngasihnya 2 mil. Kasihnya 2,5 mil. Ini aku kasih 2,5 mil. Segini. Keras. Kita tunggu aja sampai besok, mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan bisa keluar pipisnya. Ayo masuk lagi nak. Mudah-mudahan bisa pipis ya. Selamat pagi Ciki. Pagi Ciki. Oke teman-teman, jadi ini udah hari Senin. Seharusnya hari ini dia mau aku bawa ke dokter untuk dikeluarin lagi pipisnya. Tapi ini pipisnya udah keluar sendiri nih, banyak banget nih. Nih litter boxnya mau aku cuci. Udah bisa pipis, Ciki udah bisa pipis. Coba lihat, tuh pipisnya udah mulai keluar. Keluar-keluar. Gak keras ya. Ini dia lagi pipis teman-teman. Ciki. Akhirnya pipisnya keluar. Keluar lagi, keluar sendiri tuh, udah keluar pipisnya tuh, basah-basah. Udah keluar pipisnya nak. Pipisnya akhirnya keluar juga. Jadi hari ini kita nggak jadi ke dokter,
Tunggu, 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 di alas. Tunggu, tunggu, nak. Tunggu, cek, cek. Tuh. Coba lihat. Tuh, keluar. Keluar, nak.